Urusan mandi dan bersih semua. Evan bong. Tidak ada yang mandi. Tidak ada yang mandi. Aku udah mandi lo. Wong mbok sapa cok mamburis. Candi dalam renovasi. Bukan candi sih, gapura. Hai guys, kita lagi di mana nih? Pantai. Tanah Lot ya, yeah. Itu Tanah Lot ya. Woi, ombaknya bodoh. Ini keren ya. Joy gak guys? Terima apa air suci ya? Air suci. Hot spring water. Oke. Okay. Abangnya keren banget nih.
Oke, lo guys, sekarang kita ada di McD Bali ya. Ini sekitar sore, mumpung ada free time kita ke McD sini dan kita coba cari orang lokal buat bisa kita wawancarai. Wawancarai, oke. Okay? Let's go. Coba cari yuk. Sekarang saya sedang bersama Pak Bagas. Ya, Mas Bagas. Di Surabaya, yang merupakan turis lokal yang sedang berlibur di Pulau Bali. Sudah lama datang ke Bali kapan? Saya sebenarnya saat baru datang di sini, saya lapar makanya makan di sini. Apa yang membuat bapak senang akan dari sini? Kenapa kok bapak datang ke Bali? Saya tahu suasananya ya, suasananya itu damai, ya memang ricu sih ya, jalan-jalannya ricu, tapi ya saya suka saja loh. Keramaian. Terus sebelumnya apakah bapak sudah pernah ke Bali? Saya belum pernah ke Bali. Belum berarti ini yang kali ya. Pertama kali bapak ya? Iya. Oh, oke. Okay. Bapak ke Bali dengan siapa atau dengan sendiri saja? Saya sendiri. Sendiri saya saja. Ingin menikmati suasananya sama. Ada niatan bunuh diri? Hampir sih ya. Hampir. Oke. Okay. Terima kasih bapak untuk waktunya. Oke. Oke. Makasih bapak. Lagi mau naik apa parasailing ya itu tuh kayak gitu gokil ya oke okay. Ya sekarang kita lihat bakal kayak gimana oke okay. biru Be pasir dadah Lun. Sumpah banget. Oh, dari sini kelihatan kecil ya? Iya, iya. Ntar. Di alun nih. Mana tadi kameranya? Kelihatan. Ini lo, ini alun nih. Oh iya. Ini alun nih. Ini lo, mini lo. Perfect. Anjay. Bus, kita di Pantai Pandawa. Pasirnya masih jernih. Pasir jernih. Pasirnya masih bersih, airnya masih jernih. So, hello guys. Ini hari yang cukup kecewa. Kita saat ini kita lagi di Pantai Pandawa. Yeah. Kita tadi tuh udah coba nyari-nyari cukup banyak bully ya, bener ya kan? Iya yeah. Dan kita coba tanya, Yadi lagi mau di interview dan most of them Dajeng mau bilang mau gitu, kita cukup kecewa, jadi ya udahlah kita coba berusaha sampai kita moga-moga kita saja dapat, oke? Oke, ciao. Tadi udah ini cuacanya cukup jelek ya, Jen. Tapi kita kira kita udah di mana nih? Oh, di deh. Yo. Oke, lanjut.
Oh itu dia. Plaza Garuda. Ada orang nge-vlog juga. Jadi kita nih di GWK. GWK itu masih belum sepenuhnya. Jadi bangunannya dibangun tahun berapa? 94. Ya. 94. Terus diperkirakan jadinya tuh di akhir tahun 2018. Itu yang belum jadi tuh. Ini kelihatan. Ya, kelihatan enggak sih? Kayak di sumbu. Ya udah. Ini, iya. Ini nih. Ini tuh. Oke. Okay. Ada. Oke. Okay. Kali ini aduh kecelakaan. Keserempet. Bemper lampu. Aduh gigi. Kita lihat. Aduh. Pertanggung jawaban. Sorry. Eh ini enggak sopan sumpah. Ah bodoh. Bapak si komisioner. Aduh ya. Maaf ya Pak. Maaf ya Pak. Good luck Pak. To see the difference between the culture of Indonesia and from Indonesia. I think actually all parts of Indonesia are very beautiful, and I think in wherever you go, the culture is different. So if you go to, not so much been to Java, but I've been to Sumatra, I've been to Sulawesi, and I think everywhere where I was, the culture was really strong. If you compare it to other countries like Malaysia, in Malaysia, the culture is more like Western culture. And in Indonesia, it's still very much original. Traditional. Yeah, traditional. Yeah. Yeah, I think that's a good thing. Okay, I think that's enough. Okay. Yeah. Thank you.
Eh, lemparnya kita, weh. Terima kasih sudah mengikuti kita.